you mm -hmm. apa saya perlu dibaptis Di dalam Injil Matius kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya maka dia datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya Sudah ini betapa ajaib betapa luar biasa Yesus Anak Allah, sebelum dia memulai pekerjaannya, dia khusus datang dari Galilea ke Sungai Yordan yang di Yudea. Ini nyebrang provinsi ini, saudara. Dia khusus datang untuk apa? Untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sebelumnya tidak pernah ada baptisan air. Ini. Nah, memang kita tahu Yohanes Pembaptis ini memang dimunculkan oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jadi Yesus sendiri dia harus dibaptis untuk dia memulai pekerjaannya memulai misinya. Nah, sudah sekarang coba kita berpikir sejenak. Kalau Yesus saja harus dibaptis apalagi kita gereja Tuhan, josta. itu baptisan itu sangat penting. Banyak orang tidak mengerti sebab itu dia tidak memberi diri dibaptis atau mungkin ya menganggap ah itu nanti kapan-kapan saja. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah dibaptis pun kita belum mengerti sepenuhnya. Baptisan ini sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kita akan melihat dulu apa arti dari baptisan air ini. Di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat yang keempat. Roma pasal 6 ini pasal yang harus dibaca oleh orang-orang yang mau dibaptis. Karena ini begitu jelas di sini. Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru perhatikan di dalam dua ayat ini ada tiga kali kata dalam yang dipakai dalam dibaptis dalam Kristus dibaptis dalam kematiannya oleh baptisan dalam kematian Saudara-saudara di dalam bahasa Inggris kata dalam ini dipakai kata into bukan in saja tapi into Into itu artinya adalah ke dalam. Ini sesuai dengan terjemahan bahasa asli. Jadi dikatakan kita dibaptis ke dalam Kristus. Kita dibaptis ke dalam kematiannya. Demikian juga dengan ayat di dalam Galatia pasal 3 ayat 27. Jadi dikatakan ke dalam Kristus. Di dalam Kolose 22 12 dikatakan kita dikuburkan bersama dia dan dibangkitkan bersama dia. Jadi apa yang kita lihat di sini? Bahwa baptisan itu punya arti kita mati dan bangkit bersama Kristus, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, lewat pengalaman baptisan air ini, saudara dan saya, kita ini seperti orang dimasukkan ke dalam pengalaman Yesus Kristus yang mati di salib, dikubur, dan tiga hari kemudian bangkit kembali. Haleluya. Tidak ada cara lain, tidak ada upacara lain yang bisa memasukkan kita ke dalam pengalaman itu kecuali lewat baptisan air. Tidak ada sakramen lain. Hanya oleh baptisan air, saudara, kita masuk, kita disatukan oleh Kristus Tuhan kita. Jadi luar biasa ini baptisan air. Kita ini enak bukan Saudara ya. Mestinya kita harus alami sama. Yesus alami salib, kita juga harus alami salib. Yesus alami kematian, kita juga harus alami kematian. Yesus alami kebangkitan, kita alami kebangkitan. Tapi kita tidak alami hal itu secara hurufia, ya, tapi oleh baptisan air ini kita masuk dalam pengalaman itu Saudara. Kita mati dan kita bangkit bersama dengan Kristus. Lalu saudara bertanya, "Saya masih hidup, ya? Jasmani kita tentu masih hidup, tapi ada sesuatu yang mati di dalam baptisan air ini. Apa yang mati? Jadi, kalau Tuhan kata 'mati', itu ada yang mati. Lalu, apa yang mati dalam hidup kita? Mari kita baca itu di dalam kedua ayat ini, dikatakan bahwa lewat baptisan air itu, manusia lama kita yang mati. Manusia lama itu adalah satu kemanusiaan." roh, boleh dikata roh, kita lahir dengan kemanusiaan lama ini. Kemanusiaan lama ini kita warisi dari kelahiran kita secara daging. Dan kemanusiaan lama ini adalah kemanusiaan yang sudah dicemari oleh dosa dan dikuasai oleh dosa. Di dalam bahasa Inggris supaya kata nature, old nature. Jadi kemanusiaan bukan hidup nyawa kita belum nyawa kita masih masih ada saudara, -saudara. Tapi di dalam nyawa ini ada yang namanya nature. Natur kemanusiaan kita. Semua orang punya. Nah, kemanusiaan lama kita ini Saudara-saudara, inilah yang mati lewat baptisan air. Dan di dalam dua ayat ini Paulus memakai istilah seperti orang menanggalkan baju, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mungkin ini bisa kita lebih mengerti Saudara. Jadi, ibaratnya saudara tadinya saudara pakaian kita compang-camping kotor ya. Mungkin pakaian ini sudah sekian waktu lamanya tidak dicuci, mungkin sudah kotor, sudah ya pokoknya bau dan sebagainya. Nah, ketika kita mau memakai baju yang baru, kita mau ke pesta, tentu kita tidak akan memakai baju yang lama lalu didobeli, tidak mungkin. Saudara. Tentu kita akan copot baju yang lama, kita pakai baju yang baru dan kita masuk ke pesta. Nah inilah yang mati dalam hidup kita lewat baptisan air. Oleh sebab itu baptisan air ini mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Sekarang saya akan masuk ke dalam inti pembicaraan saya, yaitu mengapa saya perlu dibaptis. Mengapa kita perlu dibaptis? Apa yang terjadi ketika seseorang itu dibaptis? Dua hal ini sudah-sudah sangat penting. Yang pertama, mengapa kita perlu dibaptis supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dan yang kedua, yaitu supaya saudara dan saya sepenuhnya garis bawahi sepenuhnya menjadi milik Kristus. Haleluya. Nah, coba kita lihat dulu ya bagian yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka dua ayat ini kita baca langsung aja. Galatia pasal 5 ayat 1, Yohanes 8 ayat 36. Coba kita baca dua ayat ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Ini yang pertama terjadi pada saat saudara dan saya dibaptis. Yaitu kita mendapat satu kemerdekaan penuh. Kita dilepaskan, kita dibebaskan. Makanya kematian. Kuncinya kan di situ. Terima kasih buat sumbangan saudara mohon maaf kalau almarhum selama di dunia menyakiti saudara kalau ada hutang piutang harap berurusan dengan keluarga gak ada bukan kalau ada hutang piutang nanti malam almarhum mendatangi saudara gak ada bukan kenapa karena yang meninggal sudah bebas sudah tidak ada urusan makanya baptisan itu kematian orang yang sudah mati itu benar-benar dia -benar sudah bebas lepas tidak ada urusan lagi dengan hal-hal yang dulu sudah benar-benar putus jadi saudara-saudara, saya boleh katakan bahwa baptisan itu sama seperti hari proklamasi kita. Kita memproklamasikan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Kami bangsa merdeka. Pada tanggal itu bangsa Indonesia berkata, kami memproklamasikan diri hari ini kami merdeka. Nah itulah baptisan air. Jika saudara dibaptis, hari itu saudara adalah orang yang merdeka. Lalu saudara bertanya, merdeka dari apa? Di dalam Roma, pasal 8, ayat 1 dan 2, kita baca di sini. Ada dua hukum yang menjajah manusia. Roma pasal 8, ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari apa? Pertama hukum dosa, dan kedua adalah hukum maut. Kita mulai masuk ke inti ini, saudara. Ya, mungkin agak sedikit perlu kita berpikir di sini, karena mungkin selama ini kita enggak menyentuh ke situ. Karena ini hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran, doktrin, dan sebagainya. Tapi saudara, kita harus tahu hal ini: hukum dosa dan hukum maut. Mau tidak mau, semua manusia dijajah, sadar atau tidak sadar dua hukum inilah yang menjajah manusia. Sekarang saya mau lihat bersama-sama tentang pertama, hukum dosa. Tuhan Yesus pernah berkata demikian di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34, barang siapa berbuat dosa, maka dia adalah hamba dosa. Perhatikan bagaimana hukum dosa itu menguasai kita, bagaimana hukum dosa itu menjajah manusia. Lewat perbuatan dosa, barang siapa berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Siapa manusia yang tidak berbuat dosa, tidak ada, bukan? Jadi, kita semua ini, saudara-saudara, pada hakikatnya kita adalah hamba dosa. Makanya, orang yang sudah terikat di dalam dosa, dia seperti orang diberhamba. Mungkin dia tidak mau, dia harus melakukan. Paulus berkata, coba kita baca saja di dalam Roma pasal 7 ayat 21 sampai ayat 24, dikatakan oleh Paulus, "Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku." dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi hukum dosa itu bekerjanya lewat tubuh. Bayangkan saja, kalau Paulus saja dia berteriak, "Aku celaka aku ini." Ada satu pertentangan yang hebat di dalam diri manusia. Karena apa? Karena hukum dosa itu begitu menguasai sehingga manusia ketika dia mau berbuat baik. Yang keluar justru perbuatan yang jahat. Apa saudara pikir orang yang berbuat jahat itu tidak ingin berbuat baik? Mereka ingin. Orang yang terikat narkoba itu mereka tidak ingin terlepas. Mereka sangat ingin. Hanya sampai mereka pergi ke rehabilitasi dan sebagainya. Tapi kenyataannya tidak bisa. Nah ini tadi. Hukum dosa inilah yang menjajah manusia. Sehingga dikatakan Membuat kita tidak dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar yang kita kehendaki. Tapi sekali lagi, lewat Roh Kudus, lewat baptisan air, kita sudah dibebaskan dari hukum dosa ini. Tidak ada cara lain, kita bebas kecuali kita mati. Sekali lagi, mati dan bangkit bersama Kristus makanya penting di baptisan air. Baptisan air ini membebaskan kita dari hukum dosa. Yang lama sudah berlalu, yang baru mulai terbit. Jadi ini sudah-sudah yang pertama. Yang kedua adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu tadi kalau menurut Roma 8 hukum maut. Lalu apa hubungannya? Erat. Hukum maut adalah hukum Taurat. Sebenarnya Taurat itu adalah hukumnya Allah. Dan Taurat itu baik, bukan Taurat itu tidak baik. Tetapi sayang tidak ada orang yang bisa melakukan. Itu masalahnya. Tidak ada seorang pun dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai Yesus Kristus lahir, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan Taurat. Dan hukum Taurat itu peraturannya begini, Saudara. Bukan kalau misalnya ini hukumnya 100 100 butir, lalu kita bisa 60, ya wis kamu eh, dapat 60, angkamu biru, bisa naik kelas tidak peraturan hukum Taurat, kita gagal di satu hukum, berarti kita sudah melanggar semuanya. Makanya hukum Taurat yang baik itu justru mendatangkan kematian, kata Paulus. Yang seharusnya membawa kepada kehidupan, tapi karena manusia tidak mampu melakukan, maka akhirnya justru membawa kepada kematian. Coba poin demi poin. Jadi menurut 1 Korintus 15 ayat 56, saudara, saya singkatkan saja kematian itu berkuasa karena dosa ya itu kita sudah tahu semua ya karena kita semua kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu adalah maut itu semua ada jadi maut itu bisa berkuasa dalam hidup manusia karena dosa tetapi ingat dosa itu bisa berkuasa artinya dosa itu adalah dosa karena torat jadi kalau tidak ada peraturan tidak ada yang namanya dosa tidak ada Orang tidak bisa dihukum kalau tidak ada hukum. Mengapa kadang-kadang orang mau dihukum bingung? Ini hukumnya belum dibuat ini. Ini tidak tahu mau dihukum lewat mendasar apa? KUHP-nya nggak ada, nggak ada pasalnya. Nah, Kira-kira gitu. Jadi dosa itu masuk, dosa itu berkuasa karena Taurat. Jadi Taurat menghasilkan dosa dan akhirnya menghasilkan maut. Ini yang pertama. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan bahwa prinsip Taurat itu melanggar satu titik melanggar satu poin sama dengan melanggar semua. Dengan demikian semua orang berdosa. Artinya semua orang harus mati. Ini hukum Taurat, maut. Makanya dikatakan kita dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, sekarang saya mau ajak kita sama-sama membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sudah menggenapi Taurat ini. Dia sudah menggenapkan semua tuntutan Taurat. Dia sudah memenuhkan semua tuntutan Taurat itu. Sehingga kita di dalam Kristus, kita sudah dilepaskan dari tuntutan Taurat itu. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Haleluya. Baptisan air jawab. Jadi saudara-saudara, orang yang dibaptis itu adalah orang yang merdeka. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi kutuk yang menjajah dan mengikat kehidupannya. Ini benar-benar adalah ya dan amin. Tapi itu hanya bagi mereka yang sudah dibaptis. Luar biasa ini. Sekarang saya mau menginjak kepada poin yang berikutnya. Yaitu kita sepenuhnya menjadi milik Kristus. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya. Saudara perhatikan ayat ini. Jadi saudara-saudara. Baptisan air itu bukan hanya membebaskan kita. Melepaskan kita. Memerdekakan kita sepenuhnya. Makanya Paulus berkata apa? Kamu ini sudah merdeka. Loh. Jangan mau lagi diperhamba. Ya kan? Kalau pasal 5 ayat 1. Tapi seringkali anak Tuhan. Sudah merdeka masih mau diperhamba. Ayo bangkit. Kita sudah merdeka saudara-saudara. Dan sekarang kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Kita sepenuhnya menjadi milik daripada suami kita yang baru, Yesus Kristus. Kalau Saudara membaca di dalam Roma pasal 7, memang itulah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan hal ini. Jadi kita ini ibarat istri tadinya kita terikat kepada suami pertama kita. Suami pertama kita itu apa? Taurat. Jadi, kita tadinya diikat dengan satu perkawinan. Tidak bisa kita ada laki-laki lain, tetapi dikatakan ketika suami pertama itu mati, maka sang istri ini dia bebas. Dan sekarang Kristus, dia bisa sepenuhnya menjadi suaminya. Kristus sekarang bisa memiliki kita dengan sepenuhnya, karena apa? karena yang pertama sudah mati. Kira-kira begitu, saudara, saudara. Jadi Tuhan itu punya aturan yang dia juga harus taati. Makanya beda. Orang yang sudah percaya belum dibaptis sama orang yang sudah dibaptis itu beda. Beda, saudara. -saudara. Bedanya di sini. Memang mungkin kita sudah percaya. Sudah mungkin ada di antara saudara yang sudah percaya, tapi saudara belum dibaptis. Tuhan Yesus tidak bisa sepenuhnya memiliki kita nggak bisa. Karena suami kita yang pertama belum mati dia. Bisa menangkap ini sudah? Kalau sudah nanti mau lebih jauh sudah coba baca Roma pasal 7 ini. Saya tidak bicara pemikiran saya sendiri, tapi saya bicara dari Alkitab. Tidak bisa. Karena apa? Suaminya belum mati. Tidak bisa nanti keliru nanti ini. Tetapi ketika sang suami ini sudah mati, maka sekarang bisa sepenuhnya menjadi istrinya. Seperti Ruth menjadi istrinya Boas. Makanya itu beda sekali, saudara. Kini saudara sepenuhnya adalah milik Kristus. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya sekarang mau berikan tiga poin saja untuk menyatakan berkat-berkat yang saudara dan saya punya sebagai milik Kristus. Yang pertama di dalam 1 Yohanes pasal 5 18 bahwa iblis sama sekali tidak punya hak atas kita. Dia nggak bisa menjamah. Ini sudah sepenuhnya milik Kristus. Tuhan benar-benar menjaga dan melindungi kita. Jangan main-main ini istriku. Gereja itu istrinya Tuhan. Milik Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Iblis tidak bisa menjamah. Itu satu Yohanes 5.12. Kemudian dikatakan saudara-saudara, untuk menyatakan kepemilikan, maka Kristus memberikan yang namanya panjer. DP, uang muka, jaminan. Ini milikku, jangan dibuat main-main. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Mari kita baca. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sudah diberi jaminan, ada roh kudus. Tidak bisa, sudah sudah kita lepas dari Tuhan. Makanya Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Tidak ada, haleluya. Jaminan itu sudah diberikan kepada saudara yang percaya dan menerima Yesus sebagai anak Allah. Haleluya. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan kita berhak menerima semua janji Allah. Semua berkat-berkat Allah kepada Abraham sekarang menjadi milik kita, hak kita. Galatia pasal 3 ayat 29 dikatakan apa? Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah.